Menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang.